Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Saya Jeffrey Sampayong, Ketua Umum Badan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda Merpati. Kami ingin satu hormat pencegahan kepada para penyalahgunaan narkoba. Hari ini kita menyampaikan beberapa hal penyuluhan kita tentang bahaya narkoba yang Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi yang sudah menetapkan di awal tahun 2017 Indonesia kalah narkoba. Sampai sekarang tidak kurang dari 6 juta pecandu narkoba di Indonesia. Dan saya menerangkan jawaban tengah kota teman-teman dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Sosial, teman-teman dari PWH, 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 teman-